Quran adalah sempurna. Karena semua permasalahan ada di dalam Quran. Sempurna itu di surah Al-An'am, surah 6 ayat 114 dan ayat 115 di sebelah kiri bawah. Jadi kata Allah, telah sempurna Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan Quran tidak lengkap, berarti dia melawan Allah. Kalau ada yang mengatakan Quran itu tak lengkap, bergeser imannya. Tak ada iman. Karena semua permasalahan hidup setelah sempurna Allah turunkan di dalam Quran. Jadi jangan pernah mengatakan Quran itu tak lengkap, Quran itu tak sempurna. Yang ada kita katakan, aku masih bodoh, belum sempurna baca Qurannya, belum sempurna belajar Qurannya, belum sempurna ngafal Qurannya. Bukan Qurannya yang tidak sempurna, tapi akunya yang masih bodoh, belum sempurna belajar Qurannya.